Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini saya sedang berada di area sebelah barat stasiun Gede Bage. Di stasiun Gede Bage sudah standby itu ya. Baru aja datang kereta api lokal Bandung Raya dan segera diberangkatkan kembali. Segera diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Ini berangkat awalnya dari stasiun Cisalengka ya. Berhenti di sini hanya sebentar, hanya naik turun penumpang saja. Langsung diberangkatkan kembali. Kecuali kalau ada persilangan ya, karena di area petak antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong itu untuk double tracknya masih proses ya. Mungkin sebentar lagi akan segera selesai. Kereta api lokal diberangkatkan dari stasiun Gede Bage. Kereta api lokal diberangkatkan dari stasiun Gede Bage menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Kita tunggu kereta api berikutnya. Suasana stasiun Gede Bage pagi ini teman-teman sangat sejuk sekali, tiris cuacanya. Aduh, tadi mau keluar hunting aja pikir-pikir ya, nyecep banget cuacanya, tiris teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sambil moyan ya, ini mataharinya udah keluar nih, kita sambil moyan sambil hunting ya di sini. Kita tunggu kereta api berikutnya. Selanjutnya akan segera masuk kereta api lokal kembali di stasiun Gede Bage, berangkat dari stasiun Cisalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Tapi saya takut ketuker teman-teman ini, apakah ini lokal Bandung Raya atau lokal Cibatu ya. Kalau dari Cisalengka pasti lokal Bandung Raya ya. Kan kalau dari Cibatu atau Garut, nah itu baru lokal Garut ya. Atau lokal Garut Cibatuan. Kita lihat aja nanti ya, apa namanya, apakah ini kereta lokal Bandung Raya atau kereta lokal Garut Cibatu ya.
masuk di jalur 3 stasiun Gede Bage dan akan bersilang atau nunggu disilang oleh kereta api Lodaya Pagi yang berangkat dari stasiun Kiara Condong. Berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke, selanjutnya kita tunggu kereta api Lodaya Pagi. Dari arah sebelah barat, sebentar lagi akan segera melintas kereta api Lodaya yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kereta api Lodaya persiapan melintas langsung di stasiun Gede Bage. Lodaya Pagi melintas langsung di stasiun Gede Bage menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dan sebentar lagi kereta api lokal akan segera diberangkatkan dari stasiun Gede Bage menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Kereta api lokal diberangkatkan dari stasiun Gede Bage menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan.
Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sopian Channel. Terima kasih Stasiun Gede Bage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.